Ohayo konnichiwa konbanwa. Yo, kembali lagi dengan channel Miyazui. Oke, jadi kali ini kita akan memainkan event terbaru di Honkai Impact versi 4.3. Oke, jadi di sini kita sudah bersama kubis-kubis yang sangat banyak ini. Dan kali ini kita akan bertani. Kita akan menanam kubis-kubis ini dan memanennya. Dan kalau kita lihat ini sekilas seperti Aichan. Dari gaya rambutnya Aichan itu sudah mirip sekali. Oke. Dan di sini sudah ada panen 20 kubis. Ada misinya sini. Oh, ini hasilnya. Ada banyak sekali ini. Dan ini ada apa ini? Oh, gantungan kunci ini. Wow, kita akan mendapatkan gantungan kunci. Oke, hadiahnya sangat menarik nih. Kita harus bisa memanen kubis sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini. Oke. Dan kita akan ambil-ambil dulu kubis-kubisnya ini. Kita akan memanennya. Banyak sekali. Kita ambil-ambil dulu. Kita dapatkan jenis baru. Kubis kembar 3 dan kubis yang raksasa. Oke. Oke, kita akan ke keranjang ini. Kita akan lihat kita sudah mendapatkan kubis apa saja. Ini ada kubis yang biasa ini. Kubis yang normal. Lalu ada kubis yang kembar 3. Ini kalian bisa lihat perbedaannya ada di mulutnya. Oke. Ini ada kubis yang besar, paling besar kayak ini. Oh iya, paling besar nih. Ini hampir sama sebenarnya. Cuma lebih besar aja. Dan ada banyak jenis kubis yang belum kita buka ini atau belum kita temukan. Jadi kita belum bisa memanennya. Oke. Ini ada banyak sekali ini. Berapa ya? Oh, ini juga ada logo-logonya. Ada bentuk daun, bentuk matahari, bentuk pohon kelapa, bentuk es, dan bentuk apa lagi ya? Ini bentuk gua. Gua kayaknya. Ini kubus apa nih? Kubus berotot. Ini ada kubus kelinci juga. Ini ada kristalium yang dimana kayak pupuk dia. Oke. Ini ada yang besar kali, yang berotot. Oke. Wah, mantap sekali. Kita lihat dulu kubis yang berotot. Tidak ada yang tahu rasanya karena tidak ada yang pernah berhasil memanennya. Kamu sudah kalah. Oke. Lalu kita ambil-ambil dulu ini. Ini ada kita dapat hadiah lagi. Kita dapat apa ini ya? Coba kita lihat dulu. Kubis ini akan langsung kabur ketika ketakutan. Seperti kelinci kayaknya. Ini ada kubis es krim. Oke, kita lihat dulu nih infonya. Apa ini? Oke, ternyata ada kubus es krim. Dengan memainkan event ini, kita bisa mengetahui berbagai macam jenis-jenis kubis yang ada di sini. Oke. Ada banyak sekali kubis di sini. Ini waktunya lagi 10 hari. Masih jauh. Oke, dan ini ada Green Forest.
coba kita buka dulu. Oh, ini ada penjelasan taman kubis. Oke. Kalian bisa baca ini. Kubis akan tumbuh sendiri. Oke. Kubis akan berhenti tumbuh saat lahan telah penuh. Oke. Ingin kubismu bertumbuh dengan cepat, gunakanlah kristalium. Oke. Atau pupuk. Lalu panen kubis untuk mendapatkan jenis kubis yang baru. Oke. Oke, habis itu ada kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hadiah dari Aichan. Oke. Oke. Tinggal lagi masih lama dia tumbuhnya. Ini kita panen dulu. Kita panen-panen aja ini. Kita akan ambil dulu ini. Kita akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya kubis ini. Oke, kita sudah ambil ini. Oke, dan di sini kita sudah memiliki dua misi, yaitu memanen 60 kubis. Lalu yang kedua, kita akan mengumpulkan atau memanen 120 kubis. Oke. Dan selagi kita menunggu kubisnya tumbuh, kita akan memainkan stick eventnya terlebih dahulu. Sekaligus kita akan melihat kostum terbarunya dari Durandal dan Pua. Oke. Kita akan kembali. Oke, kita akan ke trial gameplay. Di sini sudah ada banyak sekali stick event. Oke, kita akan memainkan yang pertama dulu. Menggunakan 5 stamina. Oke, kita akan bersiap. Oke, di sini sudah ada Durandal dengan kostum barunya. Kita akan mengalahkan musuh ini. Dua musuh ini, oke. Wow, efek serangannya itu serba hijau. Oke. Cus, oke. Dan kalau kita lihat ini, Durandalnya seperti elf atau peri, oke. Kita angkatkan dulu ini. Cus, oke. Ini kau. Oke, kita akan lawan bosnya. Kita akan dekati dan kita akan ultimate. Ini kau, wow, mantap. Oke, kita angkatkan dulu ini. Oke, berhasil. Ayo. Oke. Oke, sudah. Wow, cepat sekali. Wow, mantap sekali. Oke, kita akan lihat beta suitnya seperti apa. Ternyata Durandal versi app-nya lebih mantap. Kenyataannya kalau warna hijau itu lebih sama dengan kostumnya. Oke. Tapi tidak apa, ini aja sudah sangat mantap dan sangat wow. Keren sekali. Oke, kita akan lanjut untuk melihat taman kubis kita. Kita akan oke. Kita akan melihat apakah sudah banyak. Oke, kita akan lihat dulu ini. Wow, sangat banyak ini. Lumayan, lumayan, lumayan. Kita akan ambil dulu. Oke, apakah kita dapat 60 kubis? Oke, sudah dapat. Mantap. Dan misi kali ini kita akan mengumpulkan 120 kubis. Oke. Kita kembali lagi. Ini ada satu yang besar. Kita akan mainkan stick eventnya lagi. Sambil menunggu kubisnya tumbuh. Oke. Oh, ini masih belum terbuka. Oke.
Kita akan mainkan ini aja. Tesla Zero. Oke. Menggunakan 8 stamina. Kita akan bersiap. Di sini kita bersama Teresa, Buhua, dan Teresa lagi. Dan kita akan mulai. Oke, itu sudah ada tipsnya. Oke. Tesla Zero ini dia F yang tipenya fisik. Dan ini sangat cocok untuk mensupport pasti yang tipenya fisik. Pasti damage makin bertambah banyak. Oke. Serangannya sangat cepat dan mantap sekali. Oke. Kita akan mencoba kekuatan Tesla. Dan kali ini kita akan membiarkan Tesla saja untuk memusnahkan semua musuh-musuh ini. Oke. Kalahkan musuh-musuh itu. Kita akan menonton saja. Kita akan melihat seberapa kuat Tesla Zero ini. Ini lagi Tesla. Kalahkan yang satu ini. Oke. Kita akan lihat kehebatannya Tesla dengan pukulan sangat mantapnya. Kita akan kumpulkan dulu musuh-musuhnya. Oke, sudah terkumpul. Tesla, kalahkan. Sekali serangan, satu hit langsung KO semua. Mantap sekali Tesla ini. Jadi pengen gacha untuk F Tesla ini. Oke, kita akan lanjut lagi untuk melihat taman kubis kita. Kita akan oke, kita akan kembali. Kita akan melihat taman kubis kita. Sudah lumayan. Kita akan ambil dulu. Ambil. Oke. Ada lagi. Oke. Dan misi kali ini kita akan mengumpulkan 100 kubis. Oke, kita akan kembali. Kita akan memainkan stake eventnya lagi atau trial gameplaynya. Oke. Kita akan memainkan, nah ini pre-arm terbarunya dari senjatanya bronya. Oke. Kita sudah bersama bronya. Oke, kita akan mulai. Itu sudah ada tipsnya. Oke. Kita akan coba ini. Keren sekali. Oke, mantap. Jadi pengen gacha Treasure of Season juga. Gacha si bronya ini. Tapi apa daya, tidak ada kristal. Atau kristalnya semakin menipis. Oke, tidak apa. Oke, kita ultimate. Ini kalian. Oke, kita akan keliling-keliling bersama bronya. Sini kau. Oke, sudah. Kita akan oke. Kita akan lanjut lagi. Kita akan ke sini. Ke pre-armnya senjata Rosalia. Oke. Kita akan bersiap. Kita bersama Rosalia. Sekarang kita akan mulai. Di sini sudah ada Rosalia atau Delta. Oke. Kita akan coba dulu skill senjatanya. Oke, lalu kita ultimate. Oke. Kita akan coba ini, kita akan kalahkan musuh-musuh ini. Oke. Sangat sakit sekali ini. Ini lagi yang monster robot ini. Oke. Kita kalahkan ini. Damage-nya sangat sakit sekali.
Oke, sudah. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan melihat taman kubis kita. Apakah sudah banyak? Kita akan oke. Oke, kita akan ke event ini. Dan ini kenapa lambat ya? Oke, tidak apa. Kita akan lihat taman kubis kita. Banyak sekali. Kita akan ambil-ambil dulu. Oke. Kita sudah di tempat baru. Kita di gurun. Oke. Oke, masih belum ada yang baru. Itu ada kubis yang baru. Kita kembali. Oke, kita akan memainkan stick event lagi. Kita akan ke mana ya? Oh ya, ke sini. Oke, kita akan memainkan ini. Kita akan bersiap. Kita akan bersama Pua dengan kostum yang baru. Sangat cantik banget. Kita angkatkan ini. Ini kau. Terbakar ya. Oke, ayo sini kau. Oke, sudah. Ini lagi. Tetap sama layang. Oke, kita angkatkan dulu nih. Tetap mantap sekali. Masih buah ini. Oke, kita ngasih mid. Oke. Mantap. Ini lagi 3 musuh ini. Kita kalahkan dulu. Oke, lagi satu aja nih. Ini kau. Oke, lagi dikit. Dan kita akan ngasih mid. Oke, sudah. Ternyata bisa gitu. Kayak melayang gitu. Keren banget. Sangat anggun sekali. Serangan juga sangat mantap sekali serangannya. Selain itu juga bisa melayang. Oke, kita akan lihat dulu lebih dekat kostumnya ini. Cantik banget nih. Cantik banget. Oh ya, bagi kalian yang sudah mendapatkan kostumnya, kalian bisa komen di bawah sudah berapa banyak kristal yang kalian habiskan untuk mendapatkan kostum ini. Kita akan lanjut untuk melihat taman kubis kita. Sakishi hana wa yanate tsuchi ni kae. Yōjū yo, chirinasai. Kita akan oke. Oke, dari awalnya hijau sekarang menjadi coklat. Oke, kita mendapatkan jenis baru. Oke, kita lihat dulu. Wow, koleksi kubis kita semakin bertambah. Tidak ada kubis di sini. Nah, ini aku sudah dapat kubis. Oke. Kita sudah mengumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kubis dengan jenis yang berbeda-beda. Oke. Kubis yang ini hampir sama dengan ini. Cuma bedanya di mulut saja. Oke. Tumbuhnya hijau awalnya, tapi saat sudah siap dipanen berubah menjadi coklat. Oke, kita akan ambil dulu hadiahnya. Dan kita sudah berhasil untuk mengumpulkan 100 kubis yang tadi.
segitiga. Ada kubis berbentuk piramid. Wow. Oke. Tapi rasanya sungguh seperti kubis. Wow. Ternyata ada kubis seperti itu. Oke. Mantap sekali kubisnya ini berbentuk segitiga. Oke, ini lagi ada. Ini lagi satu. Awalnya hijau, langsung tumbuh menjadi coklat. Oke. Ini kita sama sekali belum mendapatkan pupuk. Tadi udah kayaknya yang paling pertama kayak kita. Cara aku berbuka ini kita dapat pupuk dan diberi petunjuk oleh Aichan. Oke. Dan di video berikutnya kita akan membahas storynya ini. Lagi 7 hari, oke. Aku sudah tidak sabar untuk membahas storynya itu. Dan misi kali ini tinggal lagi sedikit saja, kita akan menyelesaikan misi itu. Oh ya, lupa. Ini juga ada event Honkai Quest. Oke. Di sini kita sudah menyelesaikan semuanya. Ini ada hadiah, kita ambil dulu hadiah AFK-nya. Oke. Dan di event kali ini latar itu seperti game-game zaman dulu, game-game yang sangat membuat kita bernostalgia lagi. Oke. Dan di sini sudah ada buff-nya. Oke, sudah level 20, sudah mantap. Lalu sini sudah ada tiket hariannya untuk memainkan event ini, kita ada 5. Lalu di sini ada apa lagi ya? Oh ya, di sini sudah ada area untuk bertempur. Lalu ada apa lagi ya? Oke, kita sudah mencari semua ini. Oh ya, ini juga sudah ada story-nya. Story dapat dilihat di album. Oke. Kita sudah membuka semua story-nya. 19 story ini kita sudah buka semua. Oke. Lalu ada apa lagi ya? Mimpi masa lalu. Di sini sudah ada 4 story utama. Oke, kita sudah membuka semua juga. Oke. Lalu di sini juga ada apa ya? Oh ya, ini juga ada perfect coin-nya yang kita bisa tukarkan di toko. Oke. Ini juga sudah ada previewnya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini sudah ada kemajuannya, sudah mantap. Ini sudah ada hadiahnya juga. Lalu ini juga sudah ada koleksinya. Oke. Sudah semua kita mendapatkan koleksi Valkyrie-nya. Ini ada menunya, ada info dan tutorialnya. Di sini ada keterangannya. Yang pastinya kalian sudah mengetahuinya. Dan pastinya sudah menyelesaikan stage ini. Karena ada hadiah utamanya yaitu kostum Sisele. Oke. Dan ini ada tutorialnya. Yang pastinya kalian sudah paham juga ini. Karena sudah menyelesaikan stage ini pasti. Oke. Lalu ada apa lagi ya? Oh ya, sisa waktunya lagi 17 jam. Oke. Lagi sebentar sudah mau selesai. Oke. Sudah banyak sekali. Kita akan ambil semua ini. Oke, kita akan ambil-ambil ini semua. Oke, panen hari ini selesai. Sudah selesai? Sudah selesai ini?
Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan misinya untuk memanen 120 kubis. Oke. Dan yang ini juga hampir selesai untuk memanen 150 kubis. Dan kita akan lanjutkannya lagi di video berikutnya. Oke. Dan kita akan mengumpulkan 888 kubis untuk mendapatkan gantungan kunci. Oke. Kita belum dapat pupuk juga. Dan ini ada jenis baru, tapi kita tidak bisa memanennya karena sudah habis kesempatannya atau keranjangnya sudah full. Oke. Dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Gitu aja. Jamata. Dadah.